Kena masuk habis. Jaga-jaga jarak awak sikit, jaga-jaga. Jaga Syed Salma. Center drill dia menggantikan punch tu. Center punch, eh. Okey, yang ni kita menggunakan menggeru mesin larik. Ha. Yang berpusing adalah benda kerja dia. Mata alat dia tetap. Okey, jadi kita gunakan alat tambahan. Ni dipanggil apa ni? Chuck. Eh? Chucky. Okey, kita buat center drill. Melajak sampai sini. Okey, jadi kita drill dia. Kenapa dia 8.5? Sebab kenapa dia add dengan 1.5? Jadi 10 tolak dengan 1.5 dapatlah 8.5. Eh? Ukur. Kat mana kita nak ukur sini? Ukurlah kat sini. Tempat yang rata sini. Jangan ukur kat bawah. Kita boleh zoom baik. Eh, yang ni saiz dia 8.5. Eh? Jangan awak ukur stable tempat yang dah rosak sini. Sini boleh lagi. Ini tadi boleh masukkan drill ni. Kita drill. Drill lubang. Lubang apa kita nak buat ni? Lubang. Lubang ada dua kan lubang. Ha, yang pertama lubang tembus. Lagi satu lubang ha, buntu. Buntu tak tembus. Dia buntu. Okay, pusing patah balik. Sebab apa kita kena patah balik? Kita nak pusing patah balik. Sama macam drill. Takkan kita awak nak tekan dia kan patah balik. Untuk kita nak patahkan tatal dia. Eh? Dan tatal tak sumbat pada lurah. 8.5 kurang. Pusing patah balik. Kalau 12 tu pusing patah balik. Sampai dia sampailah dia tembus. Dah tembus. Benda-benda yang berpusing-pusing ni awak tetapkan balik eh. Ambil. Awak dapat kena. Sekejap eh. Macam biasa. Bawah. Bawah. Jangan campak. Okay. Sebab apa kita nak pakai benda ni? Supaya dia dia 90 darjah. Eh? 90 darjah. Patut ini kita cabut ni. Tinggal yang ni. Maksudnya saya demo dekat ni. Biarkan. Masuk dalam permulaan je. Lepas tu patah balik. Okay, bila dia dah masuk dah sikit, awak boleh gunakan tangan awak. Pastikan dia 90 darjah lah. Jadi belakang ni sebagai guide untuk kita nak 90 darjah. Okey, jadi kat sini dia dah ringan kan? Kita bagi dia berat. Bagi berat, speed kena slow. Satu. Hitam satu A. Hitam. What the? Macam biasa. Pusing, patah balik. Pusing, patah balik. Pusing, patah balik. Sampai tembus. Sampai tembus. Jadi tap ni kita boleh pakai sebarang jenis tap. Tap dia ada tiga tu kan? Ha. Yang pertama tu apa dia?
taper. Yang nombor dua? Plug. Palang ataupun plug. Yang ketiga? Bottoming. Ha, bottoming. Ataupun bahasa Melayu dia pepat. Piros palang pepat. Tak pernah dengar pepat. Jangan salah sebut. Bahasa Melayu. Tak benda lah. Benda lah awak tahu. Dapat ok, ni nanti awak grup ni akan habiskan lah, dia tak licin lagi ni. Ok, seterusnya. Ok, 10 mm. Kamu pandai kan baca ni kan? Pandai. Ya, ok, test ni. Ok, sama macam biasa tadi. Kita gunakan alatan belakang. Sebenarnya ni pun kita cabut juga ni, supaya kita gunakan bahagian belakang sini nak dapatkan 90 darjah. Okey, kalau kita gunakan ragung pun boleh juga. Eh? Okey, jangan terbalik. Ni dia boleh terkeluar. Tutup dia bahagian belakang. Kita pusing ke dalam. Ini apa nama dia? Yang bulat ni. Ah, semua pandang belakang. Apa nama dia? Bahasa Inggeris. Tap dan juga die. Tap ni die. Die eh? Die. Bahasa Melayu dia bukan mati. Die. Okay, sama juga yang ni kita berikan dia. Ini kita tahankan dia sikit. Ini function juga. Nak pegang belakang. Sikit je untuk kita nak guide dia supaya dia 90 darjah. Patah balik. Masuk. Pusing, ni kita pusing, yang ni kita masukkan dia. Pusing, patah balik. Ni longgarkan, patah balik. Okey, rasa dia dah 90 darjah, kita boleh buat manual. Dia dah masuk dah separuh ataupun penuh, manual, lepas tu ni dia sekarang dia longgar, kita bagi dia berat. Pusing. Sampailah 40. Okey. Kita nak dapatkan tu supaya kita nak dapatkan dia 90 darjah, supaya bila awak masuk tu dia takkan sengit. Eh? Patah balik, pusing. Patah balik. Boleh, sampailah hujung. Awak punya ni sampai hujung lah. Sampai hujung, bukan 40. Okay, kalau benda ni besi, kita kena letak minyak. Eh, sebab ni aluminium lembut. Boleh lagi lah letak minyak. Lembut je ni. Aluminium. Mana kumpulan ni? Ya, teruskan. Nanti saya pula dapat markah. Kamu je. Okey, boleh buat. Boleh. Senang kan? Ni, nanti ni mana tadi yang betina dia tadi? Habiskan. Betina dia. Dia mesti ada jantan betina. Ini betina dia. Oh, tak boleh. Tak. Oh, pergi sana.
Hai. Tiba-tiba. Eh, sorry. Oh, dah longgar dah. Dah longgar. Dah tembus tu. Kita dah siap, betina tengah tunggu. Try. Baik, jancok. Longgar. Habiskan lah, awak habiskan. Biar saya tu longgar. Habiskan. Oh, tak boleh. Baik. Longgar lah betina ni. Dah kena, dah kena. Itu nak. Longgar. Jantan ni, lambat jantan ni. Dia pakai ni eh. Oh ni satu pakai. Ada di mana kakinya? Palangnya. Dia tak minyak kot. Ini ada gerigil-gerigil lagi kan. Oh yo, baik. Amir ya? Aku nak. Senang beli je kan. Kalau buat saya buat ini semua motor. Ha? Ha. Ini beli dia. Ini kalau kita nampak custom lah.